Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, guys. Ini mau dilihat-lihat dari sudut manapun ini kelihatan merah ya. Apalagi backgroundnya hijau kayak gini. Ini posisi terik matahari, di mana matahari itu akan sangat tedas ya, akan sangat full menyinari, panas banget ya. Ini lihat sendiri, guys. Merahnya wow. Ya, seperti biasa karena ini dari bahan dari tempat kami, ini adalah badar besi merah super kebumen. Wow, yuyu. Merahnya hebat, merahnya bagus ya, guys. Nah, itulah yang mendasari ingin tak konten loh, guys. Bahan sebagus ini tak konten jadinya seperti apa. Yang jelas mau tak bikin dim jumbo aja, guys. Karena dim jumbo itu bisa fleksibel, nanti kalau yang beli pengen dikecilin ya terserah, seperti jumbo aja juga bahannya juga lumayan, seperti itu. Ini mata gosok yang jelas nempel magnet karena posisi lagi mido ini nggak bawa magnet, nanti kalau udah jadi tak tempelin magnet kalau nggak percaya ya. Nah, ini bahannya ya, bahan badar besi itu adalah sebuah bahan jasper yang tercampur dengan mineral hematit atau mineral besi. Mineral besi yang ada biasanya berwarna hitam, tapi di bahan ini yang hitam itu ternyata kristal loh, guys. Jadi hitamnya itu bercampur dengan kristal bening dan kristal kekuningan. Nah, karena ini tak olesi dengan minyak bukan air, jadi warnanya agak lebih gelap. Kalau dengan air itu lebih terang. Cuman posisi kalau di video kayak gini, kalau dengan air itu cepat kering atau cepat apa ya, cepat kering lah intinya. Nggak lembab, kalau menggunakan minyak itu agak lebih lama, apalagi posisi media di bawah matahari. Oke, seperti apa hasilnya? Tetap ikuti terus ya channel Master Golden ya. Ngomong-ngomong, kapan kita lanjut? Lanjut. Nah, ini mau dipotong, harus dikutur dengan air. Ini pancuran airnya, impulsnya pas lagi copot ya, guys. Seperti itu. Nah, kok dipotong lunak gugulmu. Ini sebenarnya nggak lunak, guys, karena ketebalannya dia itu nggak sampai 1 cm. Kurang lebih ketebalannya antara 8 mili atau 9 mili. Jadi mesin itu, pisau itu tidak terlalu berat untuk memotong. Seperti itu, ya. Nah, itu kelihatan itu apinya. Oke, lanjut. Thank you.
Nah, ini guys. Ini kelihatan dari jauh aja di antara hijau warna merahnya. Ini keren banget ya. Ini ada tiga bahan ya, tiga bahan berbeda dari kualitas badar besi, jenis badar besi. Ini bahan yang sama dengan yang di konten ya. Ini ya. Ini bahan yang di konten ya. Dan ini beda lagi ya. Semua nempel magnet, guys. Nanti kita bahas yang di konten. Kenapa ini nggak ditempel? Ini nempelnya pas ringnya, guys. Ring titanium itu nempel magnet, jadi ada campuran besinya. Tapi sebenarnya bahan ini ada nempelnya sedikit, guys. Sedikit banget. Nanti kita bahas. Kita bahas yang ini hasil jadinya dulu, guys. Wow, seindah ini toh. Kita nge-reviewnya ini di sore hari, kondisi mendung. Kalau awalan video itu pas posisi panas ya. Nah, Anda sudah bisa melihat sendiri warna merahnya itu mantep ya. Di samping itu kelebihan badar besi ya, nempel magnet, dia mengandung mineral besi, dan dia sebagai induksi, penginduksi inframerah atau pemanas tubuh itu bagus banget, guys. Pada itu ada beberapa orang yang konon kata pakai badar besi itu hawanya panas. Hawa panas itu bagus bagi tubuh. Tapi juga kalau yang tidak tahu itu bikin emosi, bikin ini itu tidak bisa mengendalikan energi diri sendiri. Jadi hawa panas itu bagus bagi tubuh, ketika dipakai itu melancarkan peredaran darah. Nah, otomatis ya. Karena mungkin katanya itu mengandung inframerah, pancaran inframerah. Nah, ini salah satunya. Karena hematit atau mineral besi alam itu terinduksi atau panasnya itu oleh panas bumi, panas matahari, panas lingkungan, dan memancarkannya lagi. Itu yang namanya induksi ya. Nah, ini salah satunya. Kedua, batu badar besi merah kenapa kok menjadi satu-satunya di Indonesia? Sebenarnya keluar di tempat lain untuk badar besi merah itu sendiri, cuman di tempat lain itu belum ada yang sebagus dari Kebumen ya. Jadi semuanya ada ya, warnanya merahnya kurang, terus ya ada saja karakter, karena di setiap daerah itu memiliki karakter batuan yang andalan masing-masing ya. Contohnya di tempat-tempat lain seperti Garut, Kebumen keluar pancawarna, cuman pancawarna Kebumen ya kalau yang nggak super banget ya nggak ada yang bisa ngalahin Garut. Kawing juga keluar, cuman cara eksklusifnya eksklusif Garut ya. Walaupun kalau supernya Kebumen dan Kelawing itu juga ya tidak kalah dengan Garut, cuman jumlahnya itu kan nggak banyak, seperti itu. Oke, ini badar besi hasil jadinya ring 9 dim 30 kali 20. 30 itu 3 cm loh, guys. Kali 20, 2 cm kali 3 cm. Ini dim besar, guys. Dan tebalnya nggak bikin bikin tebal banget ya, karena sebuah batu motif itu lebih bagus agak flat ya, karena untuk memunculkan motif-motifnya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ini hasil jadinya. Ini ada kuningnya loh, guys. Kelihatan kuning, kuning, kuning. Ini ada kayak splat. Tapi dalam perbatuan badar besi semi kristal, ini ditolelir ya. Selagi di kuku itu nggak kena. Kalau di kuku udah kerasa itu ya masuknya crack. Tapi ini di dalam ya, guys. Ini biasanya ini terjadi umum pada batuan-batuan campuran antara jasper dan semi kristal. Jadi di kristalnya dia lebih ketas walaupun lebih keras, sehingga dalam posisi pembentukan batu itu sendiri udah terjadi splat ya. Dan yang penting itu nggak nimbul atau nggak kerasa. Oke, kita bahas yang satu lagi. Ini badar besi koi, salah satu jenis badar besi andalan yang sampai saat ini belum keluar lagi. Badar besi koi. Kenapa disebut koi? Karena warna merah dan warna putihnya dia kontras ya. Ini benar-benar asli dari bahan lawasan, guys. Nah, dan biasanya nempelnya itu nggak kuat. Nah, varian koi itu sendiri uniknya, selain warna merahnya yang bergradasi, dia kadang merahnya itu cenderung kelari ke ungu dan putihnya itu cenderung ada warna kuning. Sehingga antara warna merah, ungu, dan kuning itu jadi unik sekali, guys. Cuman yang itu yang pernah jadi kayak gitu udah laku ya, guys. Jadi ya tinggal ini, guys. Ini juga udah sangat langka ya, badar besi koi. Ya nempelnya sangat lemah, tapi ya ada ini karena ada mineral hematit. Dan ini berasal dari bahan lawas yang ngetren dulu, guys. Per kilo 1.600.000 dulu. Saya pernah tanya di penambang udah 1.500.000 dulu. Dan saya mau jual berapa, bro? Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ini dimnya, ringnya besar loh. Ini ring 10 ya. Dimnya sih dim sedang ya.
Dim sedeng. Ini masuknya butter besi red hot ya guys. Kalau ini kan merah kristal ya. Merah cabai kristal, merah kristal, ini red hot. Ini juga ada red hotnya, ini agak kecampur red hot. Red hot itu sendiri warnanya cenderung ke oranye guys. Sebenarnya oranye nya tetap warna merah ya, cuman kita ada klasifikasi antara merah cabai dan merah panas atau red hot. Merah cabai itu cenderung merah ke merah hati, jadi merahnya tua tanpa unsur oranye. Nah, red hot itu warnanya cenderung ke unsur ada oranye-nya, jadi ada campuran warna kuning. Nah, itu sebenarnya kalau red hot itu lebih menyala daripada merah cabai. Kalau merah cabai itu kalau nggak di center nggak menyala guys, karena nggak cahaya full nggak menyala. Itulah kenapa itu diklasifikasikan. Klasifikasi itu sebenarnya buat penilaian di meja kontes guys, seperti itu guys. Oke ya guys, sudah terbukti ya, nempel magnet semua. Ini nempel tapi lemah sekali, tapi golongan butter besi koi legendaris. Dan seperti inilah hasil jadi dari konten yang Anda lihat sendiri di depan. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Saya pamit undur diri ya. Ya, sambil menikmati hari-hari di antara hamparan rumput yang menghijau kayak gini guys. Oh, hijau-hijau di urea ya, pantesan ya. Kalau biasanya urea itu buat padi, ini buat rumput ya, pantesan hijau guys. Oke, kita lanjut ya guys, sampai yang wo yo lanjut.